Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu, ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan klik mulai. Baik, subscribe dan juga memberikan komen dalam YouTube channel di MTSN 3 TV ya. Yeah. Oke, terima kasih. Sip. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta KJ, KP dan kami ucapkan selamat datang di tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di MTSN 3 Suba. Kami sebagai tuan rumah tidak lupa untuk mengingatkan kepada peserta yang di sini. Jangan lupa yang tidaknya yang pertama yaitu pakai masker, yang kedua yang ketiga menjaga jarak. Lagi AKG persiapan dari mana? Dari MTS Fatul Khair. Ini Pak Kepala kita MTSN 3 Subang dipesankan untuk menjelaskan tentang kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala MTSN 3 Subang ditugaskan untuk mengadakan tempat pelaksanaan AKK, KG dan KKN. Mudah-mudahan ini pelaksanaan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami di sini berusaha sebagai tuan rumah itu menyiapkan baik penyediaan air, sabun, hand sanitizer, juga meneliti suhu para peserta. Mudah-mudahan sekali lagi pelaksanaan AKK, AKG dan AKM ini berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh panitia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnama. Setelah ini badannya siap-siap ya. Nanti udara badan macokan. Sekedap udara. Macokan. Sate pesan sama mana? Makan PTK kan untuk kata manfaat. Pukul hasanah. Tangan dulu silakan. Silakan Butat. Oh, di kameramen. Tinglami ya, pada spinat di pina. Nanti silakan lihat di YouTube. Enggak. Suka ya dah. Paling umur tinggal nomor Bu terus 21. 21. Nomor di situ di tengah tangan. 24. 24 ya. Tinggal 24. Ingetin 24 nomor komputernya. Di sekolah. Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Dudi Taufik Rahman dari ya. Kemenag, Seksi Pendidikan Madrasah. Mau ke sini datang apa motoring atau gimana, Pak?
Ya, hari ini kita semuanya melaksanakan satu kegiatan yang penting, yaitu ada AKG, AKK, dan AKP. AKG itu adalah asesmen kompetensi guru, untuk AKK adalah kepala madrasah, dan terakhir adalah AKP untuk pengawas. Jadi berdasarkan program dari pemerintah, kita mengadakan kegiatan untuk menilai kompetensi guru itu sejauh mana, apakah mereka sudah menguasai apa tentang MAPOL yang mereka ampuh ataukah belum, seperti itu intinya gitu ya. Nanti secara akumulasi kita bisa melihat kemampuan guru itu seperti apa dalam MAPOL yang mereka bina, seperti itu Pak. Gimana setelah ada kegiatan ini, harapan atau ungkapan pesan-pesan dari kegiatan tersebut? Pesannya pertama, guru diharapkan bisa melaksanakan uji kompetensi ini dengan sangat baik gitu. Yang kedua, mudah-mudahan hasilnya pun baik yang kita harapkan. Yang ketiga, mudah-mudahan trouble masalah yang ada dalam hal aplikasi itu bisa teratasi, sehingga nilai-nilai guru itu memang bisa direkam oleh server, dan itu bisa hasilnya nanti bisa objektif apa kemampuan guru yang bisa terekam dari kegiatan ini gitu Pak. Ini sekedar kenang-kenangan saja. Siap. Dari Sekolah Madrasah Seni Ketiga Subang dan Kementerian Agama. Ya, terima kasih. Sing. Ya. Biasanya Pak. Malam-malam, udah sih orang. Cina Ibu Dewi diambil dari tadi, tidak lagi. Kembali apa? Kembali apa? Nanti setelah selesai pengisian soal, di situ ada klik selesai. Mohon jangan diklik dulu selesai, tapi konfirmasi dulu ke kami, biar kami mengecek jawaban Bapak sudah masuk apa belum. Terima kasih. Hasilnya ditulis ya. Nama saya Odi Somudin dari MI Almarhum Tanjung Siang, Pak. Ya. Gimana tadi AKG-nya lancar, Pak? Alhamdulillah lancar, Pak. Gimana pertanyaan-pertanyaannya? Ya, untuk pertanyaan ada yang mudah, ada yang sulit, Pak. Tapi saya usahakan untuk selesai, Pak. Apa kesan-kesan Bapak setelah mengikuti AKG ini? Ya, setelah mengikuti AKG, berarti saya memiliki kompetensi untuk kedepannya, Pak, untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah kami, Pak, dengan hasil AKG ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selesai. Oke, ini kita akan wawancara lagi, pemirsa, dengan yang baru belajar menyelesaikan ininya. Dengan ibu siapa? Reka, Pak. Ibu dari mana? Dari MTS Riyadus Sukun. Sudah cakap ya. Nah, gimana pelaksanaan AKG ini? Alhamdulillah diberikan kelancaran. Terus soal-soalnya juga soal-soal yang sesuai dengan apa yang diampu. Itu pelajaran tentang IPA. Terus yang terakhir nih, pesan-pesan sama pelaksanaan asesmen ini. Pesannya, alhamdulillah panitia juga udah menyediakan, kemudian fasilitasnya juga mendukung dengan baik ya Pak, terus tepat waktu, terus juga melaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan di masa COVID-19. Terima kasih. Jadi nanti jangan lupa ya, klik and share MTSN 3 TV. Oke, terima kasih. Gak usah. Stop.
Oke, pemirsa, sekarang akan mewawancara ini di sesi ketiga, sesi paling panas mungkin, lelah. Nah, ini kebetulan ada ibu siapa nih? Dari mana, Ibu? Miss Wiwin Melina. Iya, Ibu. Dari MTSN 3 Subang. Mapel apa? Tuan rumah. Oh, tuan rumah ya? Tuan rumah dong. Mapel apaan? Mapel bahasa Inggris. Nah, sekarang nih, Ibu, kan di sesi terakhir nih, perasaannya bagaimana nih, sesi terakhir? Perasaannya, oke. Yang pertama, ya nggak gimana-gimana juga sih, karena kan memang udah biasa kita mas standby di sini dari pagi, cuman menunggu. Ada yang bedanya mungkin karena lebih bersiap-siap aja karena sesi 3 ini. AKG kita udah berapa 3 kali simulasi dan ini dernya nih, mudah-mudahan gongnya mudah-mudahan lancar lah. Ya itu. Nah, sekarang persiapannya bagaimana untuk menghadapi AKG ini? Persiapannya paling ya nginget-nginget yang kemarin waktu simulasi. Ada beberapa jenis-jenis pertanyaan yang kayak kemarin-kemarin gitu. Mudah-mudahan keluar lagi ya. Jadi nggak terlalu banyak soal-soal yang baru. Tapi katanya ada beberapa soal-soal dari matkolnya dan dari pedagogiknya ya yang belum tahu persis seperti apa gitu nanti. Yang mudah-mudahan nggak terlalu sulit lah. Oke, terima kasih. Terus mempersiapkan S41B dan PTK. Akhirnya dibungkus ya, PTK. Dan PTK 41B. Ya. Cuma tiga gitu ya? Gak bisa. Kas, Niyati. Udah, oke. Awas, protokol kesehatan. Udah. Usep Mulyana. Aduh, digoyang banget. Iya, Pak. Nomor bohutang jadi terang nih. Mantaran itu kemarahan ya. Tuh. Ini masih sebenarnya kita salah. Tuh. MC1A. Itu sesama peserta diam. Oh iya. Kita supaya itu jangan-jangan huruf agak alif. Siap. Oke, pemirsa, kita akan tanya lagi nih. Ini yang paling akhir, paling bontot. Ibu siapa dari mana? Silakan perkenalkan. Saya Bu Dede. Akhir mana? Ramana Rulubaya. Nah, di Tambakan. Tambakan. Ibu. Ibu Tati dari Jalan Cagak. Gimana perasaan AKG? Riut. Campur. Terus? Susah-susah gampang sih. Terus pesan-pesan selama pelaksanaan asesmen ini gimana? Pesannya? Pesan panitianya baik. Terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa diselesaikan sebelum yang satunya. Meskipun. Jangan lupa ya. Apa? Like, share, and subscribe. Di mana? Di MTSN 3 TV. Okay. MTSN 3 TV. 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 Ya, gini. Terima kasih. Nah, ini peserta sekarang apa? AKK ya? Iya, AKK. Kepala dari mana maksudnya, Ibu? Nama dulu ya, Pak. Ya. Nama Eti Sumiyati dari RA Bina Insani Jalan Cagak. Terus ini Pak Eman. Saya Aiswarsi, Kepala RA Al Muawanah dari Jabung, Desa Curug Renti. Gimana, Bu? Tadi AKG-nya AKK lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Sama sekarang. Alhamdulillah lancar. Terus pesan kesannya gimana selama pelaksanaan
Selama pelaksanaan AKK, kalau kesannya ya memang sangat berkesan sekali karena saya datang dari era bertemu dengan MI, MTS, dan MA mungkin ya. Dan pesannya supaya pelaksanaan ini untuk ke depan lebih bagus lagi, terutama dalam pengetikan karena soalnya panjang itu dalam apa bahasanya ada yang pebaliut. Iya, jadi kurang jelas gitu maksudnya. Jadi untuk kedepannya supaya diperjelas dan jangan terlalu panjang-panjang. Kalau bisa. Salahnya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi nanti akan ada di channel YouTube MN3TV. Jadi jangan lupa, Bu, like and share, subscribe. MN3TV. Bu. Oke. Pokoknya mah ulah.